Eko lagi bang. Alhamdulillah. Kelisa bang. Buka Zri. Molek-molek. Apa eh? Orang besar bang kelisa eh. Alhamdulillah kelisa bang. Rai eh, ikan yang pertama bang. Baik Zri. Pasal tu. Allahu Akbar. Alhamdulillah eh, ikan yang pertama. Telah digarai. Nambah juga eh. Oke okay, bang, alright. Pak yang ke-12 akan beraksi pada trip kali ni eh, musim yang ke-12. Oke, okay, alright. Hari ni hari raya haji yang kedua bang. Jadi kita orang berdua dengan member saya pergi menaju Tauman eh. Tauman dah baung seperti biasa. Okay, mudah-mudahan ada rezeki lah pada trip kali yang ke-12 eh. InsyaAllah kita akan memasang umpan tajur dulu eh. Alright. Pada trip kali ni kita orang menggunakan umpan biasa yang digunakan eh. Umpan ulat bendun dan beberapa ekor anak udang yang dibawa balik setelah melihat bubu udang galah tadi eh. Alhamdulillah trip pada melihat bubu udang galah tadi kurang lebih pun dalam 7 kilo eh. Okey, alright bang, alhamdulillah ada jugalah hasilnya eh. Jom kita memasang umpan tajur dulu bang. Okey eh, alright. Kita akan beraksi pada waktu malam. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki buat kami berdua eh. Sekeluarga. Okay. Alright. Let's. Banting dulu. Air pun nak gerak pasang. Bang. Okay. Alright. Sampai dulu bang. Okay bang. Alright eh. Kita pun dah nak menyusul tajur dah bang. Dia pun dah menunjukkan waktu pukul 8 eh. Alright. Semoga dimurahkan rezeki pada trip kali yang ke-12 bang. Okay, alright. Jom kita menyusul rawat tajur eh. Okay. Alright. Tahulah mata yang pertama ni udang ke ikan ke Allah Allah lah eh. Allah apa tadi? Apa? Bapak gandung. Bapak gandungnya badan apa kepat bagai nak selap joran eh. Eh, right. Tahu? Sangkut? Kau tengok tu ke? Opet kena rembat eh. Ingat ikan bang. Awak lagi udang eh. Right. Ikan yang pertama bang. Baik Zri. Pasal Allahu Akbar. Alhamdulillah eh, ikan yang pertama telah didaratkan. Alhamdulillah eh. Membuka teras saiz juga eh. Mantap bang. Terbaik dari ladang eh.
Oh, sorry. Okay. Ikan di hari raya korban yang kedua, bang. Hari raya kedua, eh. Kita orang dah turun dah. Okay, alright. Bawang yang pertama, isi air, eh. Air ganti baru. Kita nak simpan hidup ikan ni. Okay, alright, bang. Oh, apa benda, eh. Semua ketirai. Alright. Oh, mantap. Pada manis, eh. Alright. Bang, member ni kat depan, eh. Cukup member. Ada perubahan sedikit lah pencahayaan saya pada trip kali ni, eh. Kena dua biji lampu spotlight. Ha, alright. Okay, alright, eh. Ikan yang kedua. Hari ni saya terlupa bawa lampu kepala, bang. Rasa ni lampu tak mau bawa. Baik, member bawa lampu ke. Okay, right. Ikan yang kedua. Oh, bahasa ikan yang kedua, eh. Right. Haha. Saya yang kedua. Potong dia punya kepala, eh. Alright, baru kita jangkuk. Right. Jom kita menuju ke mata yang seterusnya pula, bang. Alright. Okay, alright. Sekejap. Wah, mudang punya, eh. Okey. Ikan yang ketiga, eh. Ha. Tahu lah ke mana, eh. Ha. Tak tegur tercabut, eh. Nyerah diri. Ha. Right. Dia menyerah diri lalu, eh. Dalam bot. Ha. Kita ganti upai dulu, bang. Right. Okey. Alright, seko lagi, bang, eh. Tak tahulah saiz besar mana, eh. Tapi kalau member saya dah tahu tu saiz dia boleh. Wah, udah. Orang, eh. Cik kaloi kita makan. Depan sikit. Lambat member, eh. Alhamdulillah. Cik kaloi, eh. Lambat, eh, lampu. Salah banteng ni tadi, eh. Keluar sikit. Perbagan. Member. Eh, dah bila, eh. Kaloi seko, bang. Bapak besar pun kaloi, eh. Oh, mantap. Cik kaloi kita. Eh. Dah bila, eh. Ada kaloi seko. Okey, bang. Alright, eh. Dah nampak dah tempat pokok, eh. Alright, tahulah kau mana, eh. Oh, saya dulu, eh. Bawangnya. Okey, right. Alhamdulillah ada juga. Nampakkan saiz-saiz padu, eh. Mula nak makan. Alright. Mantap, eh. Ikan ni. Thank you.
Alright, jom kita nyosok lagi tajuk kita. Naik. Okay, alright eh. Eko lagi bang. Alhamdulillah. Helisa bang. Buka sendiri. Mulik-mulik. Apa eh. Alright, so bang. Helisa eh. Alhamdulillah beli sebang kenirai eh selepas hari raya haji tengok okey macam mana kita jangan mati eh alhamdulillah eh isu tengok lagi gelisa bang eh ini gelisa kali ketiga alright specialist sungai sedili eh walaupun tiada tapah sungai kita orang ada gelisa bang right eh lah saya sangkut sikit je tak boleh kita hidup eh ada orang nak beli bang problem dalam kerja tu ni buat Ini sih, kurang lebih 1 kilo eh. Okay. Alhamdulillah eh. Huh, minta-minta dia hidup bang eh. Kelisa. Hebat kelisa. Alhamdulillah. Okay bang, ha lepas kelisa ni tadi eh. Ha seekor lagi bang. Alhamdulillah eh. Kita minta arwana sehat sejahtera sampai ke pengkalan eh. Ha. Rang, lagi teko bang. Tengok tu kalau oh. Aduh eh. Rang. Bolehlah. Kau buat asam pedas eh. Okay, rang. Huh, mantap kelisa eh. Kelisa duduk tegak bang. Member potong tangkal mata kail tadi eh. Lepas tu keluarkan dia punya weight dia pusingkan balik dia punya mata kail dia tu. Jadi kita tak cabut membelok ke dia punya weight dia tu eh. Ha, jadi patahkan mata kail terus cabutkan secara normal eh. Alhamdulillah. Itu adalah satu strategi menyabut mata kail sebab mata kail yang kita orang pakai ni adalah jenis mata kail kotak warna biru eh. Mata kail murah. Cukup masa dia reput. Tapi kelebihan dia apabila kita kena ikan yang berharga kita boleh potong mata kail tersebut eh. Alright, jalan kita. Alright bang, seko lagi eh. Tak tahu. Ha? Kaloi bang. Selepas kelisa baung kaloi pula lagi seko eh. Macam-macam jenis spesies kali ni. Alright, alhamdulillah. Kaloi lagi seko eh. Saiz-saiz yang sedap dibela bang eh. Ha, alright.
pok pok dicabut. Okey. Ha, siapa yang nak beli kalau nak simpan dalam aquarium boleh PM PM tepi ba. Facebook Pro maju Alright. Jom kita. Okey, alhamdulillah. Kita akan menuju ke destinasi yang seterusnya pula Alright. Okey, alright Ada seekor bang umpan udang hidup tadi ni Tahu lah kebisi siapa. Tahu dulu. Tembak. Ini mau bikin apa? Halo bang, lagi seko Alhamdulillah, sedap-sedap manis-manis. Kalau alright, kalau lagi dah 3 ekor kalau alright. Oh, mantap bang. Okay, kali ni banyak kalau pula. Okay, alright bang, berkembang lagi seko Sekejap kawan Ondo tu Tengok Ondo Hah? Ondo? Ngengke? Hah, ingatkan ikan Ikan baum tadi Okey, orang Ngengke Tersangkut Right Okey, right Ada lagi seko Nah Kepat bang pokok Tahu lagi apa Alhamdulillah bau Ada lagi size-size bau Alright Alhamdulillah ada juga lah hasil pada trip kali ni Penampakan ikan pun Yang sekeping-sekeping 3 ekor Yang sekeping panjang Yang spesialis Saya jual murah aja bang Lebih kurang dalam 200 Sekor hidup Kelesa Siapa-siapa yang nak beli Buat-buat bela Boleh PM-PM tepi lah Alright Tapi yang ini dah ada orang tempah bang Alright Dah ada duit dah bang Nampak Alright Right Ada lagi seko bang Mereka tak tahu asal mana Berkembat Kau pakai atas Kegel yang berkembat Seri Hah Kan Agam Tengok pokok berkembat Member dekat atas pokok Dia orang ni sampai macam nak patah Pokok semua sekali Kita ni percayalah tengok dah berkembang Bapak-bapak jenis kera semua duduk atas pokok Haha, alright Okay, alright bang, dah nampak depan tu Berkembang Alhamdulillah Tak mati hari ni Hoi, 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 sauk, sauk Tembak, tengok, sauk mana Red Oi, jadi berhati-hati di jalan raya Ni yang saya sikit ni nampak pokok-pokok Alhamdulillah Menampakkan hasil pada trip kali yang ke-12 bang Specialist pada trip kali ni Seekor kelesa perak Tempat Josephine tak ada Tempat saya ada specialist sikit Dia orang punya tempat specialist tapah Kelisa tempat kita orang bang Ada berbagi-bagi Specialist Sungai Sedili bang Right Jom kita gerak Tiga spesies kita dah dapat Kaloi, arowana Dan juga baung Right Right, teko lagi bang Berkembat Sekejap Tahu langsung mana Hei
Sekarang spotlight tersangkut ni. Dan wabu besar ni. Alright. Okay, alhamdulillah ada jugalah trik pada kali ni. Wah, jugalah hasilnya. Right. Okay, right. Alah, ikan duri pelekak bang eh. Ikan duri air masin pun dapat juga dekat tajuk eh. Yang selalu saya merawai episod bapak benda, bapak benda eh. Ikan duri pelekak pun dah naik eh. Makan tajuk. Najuk ikan duri pelekak pula kita. Right eh. Hah, tu dia ya. Kenapa Zuri? Bapak monster rupanya. Potong. Zuri, sampai tali hujung. Jangan-jangan potong jauh sikit. Oh. Yoko eh bang eh. Hah, tu dia eh. Spesies ni kita orang tak makan bang. Tapi ada dapat tempahan jugalah. Orang suruh simpan. Ada Cina suruh simpan bang. Eh tidaklah kalau nak bawa masuk dalam jalur eh. Menggakkan satu-satu kali habis bang panah ikan. Alright, jom kita terus jalanan. Okay, alright bang. Ah, seko lagi eh selepas monster ni tadi. Alhamdulillah, baung lagi seko eh. Penampakan hasil kita pun dah nampak eh. Right. Specialist duduk dalam gayung bang, kepala separuh meruk eh. Segan sikit nak tunjuk dekat orang. Alright. Kerisa bang. Alright. Okay, alright eh. Seko lagi bang. Ha. Mata ni baru pasang tadi eh. Dah nyamak ikan. Alright. Tali utama yang kita orang pakai. Ha. Oh, yang sok lah tadi eh. Gembel dia tu. Right, ada jugalah hasil baungnya eh. Oh, tegang pula tali. Tekuk umpan dengan yang ini sekali eh. Right, tekuk lagi eh. Hari ni saiz tak seberapa eh baung. Ada dulu 3 ekor je yang besar. Yang lain saiz-saiz yang tak seberapa eh. Alright. Okay, alright eh. Tekuk lagi. Alhamdulillah. Oh, sampai lembut bang eh. Right. Alhamdulillah eh. Eko lagi baung. Right. Diminta arwana kita ni jangan mati eh. Ha. Right. Eko lagi. Ha, alright, ramai bang masing-masing memancing di depan jeti saya eh. Alright, specialist pada trip kali ni. Campak dulu. Kasih angkat jeri sikit ikan. Oh, hari ni member kita yang akan selfie-selfie eh. Alright, Kelisa Perak bang. Alhamdulillah eh. Okay, right. Okay, simpan dulu bang. Okay. Okay bang. Alright eh. Ni sangka untuk ikan kaloi bang. Sangka untuk arwana. Dah tak nampak lah dulu dalam air eh. Right. Trik kita pada musim yang ke-12 bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ekor saja bang baung pada trip kali ni eh. Okey, alhamdulillah. Kita akan simpan di dalam sangkar kita eh. Dan budak-budak ni pun saya akan simpan juga eh dalam video ini. Ha ha ha. Right, sampai di sini.
musim yang ke-12 kita akan bertemu pada musim yang ke-13 pula bang. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dari Sedili bang. Alright.